Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berjumpa kembali dengan saya di channel Konco Tani Group channel, kawan-kawan. Di kesempatan sore hari ini saya akan membuka sebuah botol air mineral yang kupasang 1 bulan yang lalu sebagai penyangga atau pelindung akar ini, kawan-kawan. Dan pada kesempatan sore hari ini saya akan membukanya dan sekaligus ingin membersihkan yang seperti ini akhirnya. Namun ini belum saya semprot, kawan-kawan. Nanti akan kusemprot ini dan sekalian untuk pembersihan akarnya, dan yang terakhir adalah untuk pengecetan batok ini, kawan-kawan. Mari kita melaksanakan eksekusinya, kawan-kawan. Yaitu saya iris dengan hati-hati. Terus ke bawah. Nah, setelah itu lepas dari. Nah, ini dia, kawan-kawan. Ini adalah kondisi sistem batok nungging, kawan-kawan. Kalau yang tadi ini adalah sistem batok yang diapit. Rupanya ini ada 3 kecil 4 besar, kawan-kawan. Nah, 3 kecil ini adalah bahan bukan akar serabut, kawan-kawan, tapi ini namanya akar induk yang akan mengeluarkan akar serabut. Nah, seperti ini sebetulnya ini bahan akar, kawan-kawan. Nanti akan saya selokop pakai kipet selang akar masuk ke sini, atau bisa juga ini pakai kain agar menutupi akar ini dan akar akan menjulur ke sini. Dan ini salah satu akar di sini adalah akar penguat, kawan-kawan. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Kita tinggal mencuci seperti tadi agar nampak bahwa akar itu betul-betul jelas, kawan-kawan. Oh ya, jangan lupa, kawan-kawan, saya selalu minta dukungannya pada pecinta Konco Tani, bahwasanya tanpa kawan-kawan saya tidak akan berkembang sesuai dengan harapan, kawan-kawan. Maka saya selalu memohon dukungannya dengan cara klik subscribe bagi kawan-kawan yang belum menekan tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuannya, kawan-kawan. Ya, kawan-kawan, mari kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu saya akan mengecat pakai sirlak, kawan-kawan. Nah, ini dia. Siapkan wadah dan ini aja. Nah, dari kuas busa saja, kawan-kawan. Kawan-kawan, kegunaan dari sirlak ini yaitu satu untuk membuat batok ini lebih mengkilat. Yang kedua yaitu untuk menghindari sengatan matahari yang mengakibatkan batok ini pecah, kawan-kawan. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Ini baru pengecatan pertama, nanti ada tahap finishing, kawan-kawan. Sebab dalam pengecatan pertama ini masih sebagai cat dasar, nanti dilanjut setelah cat ini kering, kawan-kawan. Nah, seperti ini, kawan-kawan, pelaksanaan dari pembongkaran tanah pelindung akar, pembersihan dan pengecatan pada batok kelapa sudah selesai, kawan-kawan. Dan sampai di sini terlebih dahulu dalam perjumpaan kali ini.
akhirul kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, salam bersama Koncotan.